Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita bersama saya Hazy daripada channel Hazy Check. Dan kali ini saya ingin membawa rakan semua untuk membuat review ringkas tentang restoran Sarabif di Bintulu. Ha, nanti saya akan tulis nama penuh restoran tersebut. Okey, tanpa membuang masa lagi, jom kita buat review daripada point of view, pandangan saya personally sebagai seorang pembeli yang tidak expert dalam menilai makanan. Ha, saya yakin banyak rakan-rakan yang sama seperti saya tidak mahir menilai makanan tetapi ingin makan di tempat yang sebegitu. Jadi, jom kita mula. Pada pandangan yang pertama saya, semasa ingin menuju ke kedai ini, mula-mula kita tengok dia punya decoration, tempat tersebut sangat cantik, susun atur kursi meja dia menarik, penggunaan kain-kain tersebut pun sangat menarik mata kita, kerusi meja yang digunakan sangat cantik, simple tapi elegan, mungkin sebab warna hitam kot. Dan dekat lantainya kita lihat, dekat gambar ni sangat bersih, tidak ada sampah sarap. Biasalah tempat yang sebegini takkan pula kotor kan. Okey, itu secara luaran. Kemudian dia punya pelayan-pelayan pula sangat ramah. Pertama kali kita datang, mereka terus tegur kita, tanya kita nak makan kat sini ataupun take away. Kemudian senyuman, saya nampak senyum lah sebab pakai mask tak nampak sangat wajah senyum tu. Tapi dari anak mata tu kita tahu mereka tengah senyum. Ha, gitu, pandai tak saya? Okey, selepas itu saya dengan suami saya akan dijemput untuk masuk ke dalam untuk memilih daging yang kita hendak. Okey, ini adalah keadaan di dalam. Nampak tak banyak pilihan daging yang kita nak? Dalam ni ada daging, lepas tu kita ada lamb juga, iaitu kambing. Dan kita boleh pilih potongan yang bahagian mana, cara potongan yang macam mana. Ada banyak jenis, kemudian boleh dimakan terus di sini. Atau yang menariknya, kita boleh beli untuk bawa balik. Jarang kita jumpa restoran yang dapat jual daging untuk kita bawa balik. Jadi kali ini saya dengan suami saya memilih untuk makan di sini. Memandangkan ini merupakan pertama kali kita makan kat situ. Gitu, saya dengan suami saya tak pernah. Jadi pengalaman yang pertama memilih daging tu, saya tak pernah tengok daging yang sebanyak itu. So, saya memang tak pandai sangat memilih dan saya telah memilih macam biasa, benda yang paling saya suka makan adalah kambing. Jadi, saya pilih kambing yang saya nak. Kemudian, saya cakap dengan suami saya nak cuba juga beef, daging. Saya pun memilih menu yang kedua saya, potongan daging yang ada lemak sedikit di tepi dia. Manakala suami saya pula memilih satu ketul daging tersebut, saya tak tahu jenis apa, macam mana, itu pilihan dia. Okey, kita habiskan topik tentang pemilihan daging tersebut dan kita nampak susun atur di dalam ni, tempat menjual daging tu sangat cantik, sangat menarik minat kita sebagai customer nak membeli. Dan lepas tu dia sangat bersih, sangat bersih dan tidak ada bau hanyir, tak ada bau dalam tu. Jangan kita risau, selalunya kita pergi pasar ada bau-bau kan. Yang ni tak ada. Hampir saya terlupa, setiap ketulan daging yang dijual ada harganya. Okey, itu adalah harga sebelum dimasak. Ha, menariknya di kedai ni kita boleh pilih daging dan daging-daging tu ada harga dia tertentu, dan bila kita dah beli dia ada harga lain pula untuk dimasak. Nanti dekat hujung video ni saya akan tunjukkan resit supaya kamu tengok berapa harga dia dimasak untuk setiap ketul tersebut. Ini agak menarik bagi saya. Jadi selepas kita memilih daging, daging tu akan ditanyakan kepada kita, kita nak makan menggunakan
apa tadi, sos ataupun kuah yang macam mana yang kita nak. Dia ada 4 pilihan kuah kalau tak salah ingat saya, ataupun 3, saya terlupa. Yang pertama kita ada black pepper, yang kedua kita ada mushroom, cendawan, yang ketiga kita ada onion iaitu bawang. Itu yang saya ingat ada 3. Tetapi pada hari itu saya, suami dan suami memilih black pepper dan sos mushroom, cendawan dan lada hitam. Okey. Kemudian tak lama, seriously, menu yang disediakan oleh mereka, saya ingat lama tau tak, saya dengan suami cakap, ni mesti lama nak tunggu kan? Rupa-rupanya sangat menarik, tak lama langsung proses mereka memasak. Selepas mereka masak, sekejap je, tak terasa jam, dan akhirnya makanan kita sampai. Seperti yang kamu tengok dekat sini, ada daging dengan lem saya. Dekat sebelah kiri tu daging saya, dekat sebelah kanan itu adalah saya punya kambing. Dan menariknya dia tanya kita, kita nak masak ada macam berapa tahap dimasak. Kita nak well done, kita nak masak sepenuhnya ataupun setengah masak ataupun macam mana. Saya lupa ayat semalam tu, well done. Nantilah, fahamlah kamu cerita orang putih. Saya tak reti sangat. Okay, setengah, bukan setengah masak, masih basah sikit dan sebagainya. Ha, jadi suami saya memilih untuk, dia memilih medium well. Ha, saya dah Google internet dah. Manakala saya pula untuk daging saya, saya pun pilih medium well juga. Manakala lamb, lamb dia tak dapat macam tu. Dia mesti well done lah. Ha, well done kayak dia tadi. Ha. Seperti dalam gambar ni kita boleh tengok dia medium well done. Ha, dia tak medium sangat, dia tak masak sangat, dia tengah-tengah. Tengok ah, dia punya daging tu sangat expert di masak. Orang yang masak ni sangat pandai. Dia tak masak sangat tapi dia tak juga macam kita cakap mentah. Memang bagus. Lepas tu rasa dia juicy. Ha, juicy ke? Juicy. Ha, English ku. Okay. Oh, my English kan. Lepas tu memang sedap. Daging dia. Okay, saya cakap tentang daging dia. Daging dia memang lembut, sedap dan kita rasa daging tu fresh. Ha, terasa fresh dia. Terasa segar daging tersebut. Kemudian saya nak sentuh tentang dia punya sos. Sos untuk black pepper sangat sedap. Kalau kamu nak, pilihlah sos untuk black pepper. Saya juga ada order untuk mushroom. Tetapi bagi mushroom tu, dia terlalu light. Rasa dia tenggelam. Dia, sebab saya cuba mushroom untuk daging saya, memang rasa dia sangat light. Dia rasa dia macam kalah lah dengan daging. Tapi masa saya pilih black pepper untuk saya punya lamb tu memang sedap. Jadi saya syorkan kalau kamu nak makan, pilihlah kuah black pepper. Onion saya tak cuba lagi. So siapa nak cuba, cuba boleh komen dekat ruangan komen di bawah. Lepas itu juga saya nak komen juga tentang mashed potato dia. Sedap, sangat sedap. Fresh, creamy. Lepas tu dia punya sayur-sayur standard lah, dah sayur kan, tak dapat kita nak ubah rasa sayur dia. Tapi memang sayur yang segar, dimasak tidak terlalu masak. Okay, dan tak lembut, dia masih crunchy. Memang terbaik lah dia dimasak. Kalau tengok dekat pinggan ni, yang tu adalah mushroom punya flavor, kuah dia. Yang suami saya tu black pepper juga. Tengok lengis black pepper dia kan. Sangat sedap. Dan seterusnya, saya dah sentuh tentang mashed potato dia, memang sedap. Dia punya sayur-sayur standard. Kuah dia, black pepper tu memang sedap. Cara mereka masak tu memang bagus. Memang kita tahu orang yang tukang masak ni memang handal dalam memasak grill daging dengan lamb. Jadi berbaloi lah makan. Ada orang tanya saya, berbaloi tak? Sangat berbaloi dengan
menu yang telah dimasakkan. Jadi kita nak sentuh pula harganya. Ha. Seperti yang kita nampak, inilah harga dia. Kalau kamu tengok betul-betul, harga daging dia lain, harga dia dimasak pun lain. Setiap menu tu dia dicas, dia orang tu cas kita harga masak untuk satu menu, bukannya kesemua menu. Kamu boleh perhatikan, okay, kalau kamu ni perhatikan harga dia. Okey, seperti yang kita tengok dekat gambar rajah ni, harga lamb dia RM14.68, harga masak dia RM38.40. Manakala untuk dia punya ni Black Angus Chilled Sirloin, daging suami saya pula, dia punya daging tu harganya RM39, tapi masakan dia pula RM34. Kemudian satu lagi kita ada Chilled Angus Fillet Magnum tu yang saya punya, harga dia RM39.20. Harga dia dimasak pula, masak dia tu, servis dia masak tu pula, perkhidmatan dia memasak tu pula RM33.60. Lepas tu air setin tu RM6. Jadi seperti yang kita nampak, harga makanan dekat sini agak mahal loh. Agak mahal, tetapi bagi saya sangat berbaloi dengan harga dia punya makanan, sebab makanan dia sedap. Jadi pendapat saya lah, kalau anda orang-orang biasa seperti saya, sebulan sekali tu kira okey lah makan kat sini. Kalau setiap minggu tu kopak jugalah beg duitnya. Tapi bagi saya harga mahal, tetapi kalau menu dia sedap, berbaloi. Bagi saya begitu. Kemudian saya nak sentuh tempat duduk. Kalau boleh jangan terlalu ke tepi. Yang ni saya, pandangan saya atas pengalaman saya lah. Masa hari tu saya dengan suami saya duduk makan dekat bahagian tepi sekali, bahagian depan sekali. Dan agak menyedihkan, ada lalat berterbangan. Dia bukan salah kedai ni, sebab mungkin kedudukan dia. Kalau kita tengok kat lantai ni, gambar rajah dia sangat bersih tau. Meja bersih, kursi bersih. Mungkin sebab saya terlalu ke tepi, jadi dia ada lalat. Kalau kamu pergi dekat sana, pilihlah kursi meja ke tengah sedikit. InsyaAllah mungkin tak ada lalat. Dia bukan salah kedai. Kedai dia bersih, meja semua bersih, kursi bersih. Cuma ada lalat yang berterbangan tu je yang ganggu. Kemudian dekat luar ni juga ada disediakan tempat untuk cuci tangan. Jadi sangat selesa lah untuk kita. Dan tempat ni sejuk, seriously. Walaupun tak ada kipas kan, kalau kamu tengok dekat kawasan ni tak ada kipas, tapi dia sejuk sebab dia agak tempat yang terbuka. Dan dia tak ada tempat makan di dalam, semua di bahagian luar semua. Itu pandangan saya. Kalau kamu dah pergi kat sini, boleh komen dekat ruangan di bawah pandangan kamu pula. Okay? Itu saja daripada saya. Harap anda terhibur dengan komen saya, seorang yang bukan pakar memasak tetapi suka makan. Ha, gitu. Okay, itu saja daripada saya. Salam sayang daripada saya, Hazy, daripada channel Hazy Check. Think positive, always kind to others, and avoid conflict. Bye-bye.